sayur asam, sambal kangkung. Sambal kangkungnya the best. Silakan datang aja ke rumah Mama Is. Teman-teman, di sini ada piagam ya. Jadi tahun 97 tuh TPI. Mama tuh udah dapat penghargaan. Masih TPI ya. Karena aku tak terima. Oke, sekarang kita lagi di rumah Mama Is. Ya, Mah izin Mah ya, kita acak-acak ke rumahnya ya. Mau ngapain? Orang ini udah diacak-acak. Ini udah berantakan ya. Ini udah berantakan. Asal kamu tahu ya. Oke, kalau gitu kita bukan acak-acak, kita rapiin. Ini enggak ada ini anak Anda yang ini anak Anda yang membuat acak-acak. Awalnya ini enggak ada nih. Enggak ada. Enggak. Kamu nih, jangan gitu dong, kamu. Enggak mau lihat apa? Kita kan baru kesini kan baru lagi. Sini. Dede udah. Ini udah pertama pernah. Kali kakak kesini. Kalau kakak pertama kali. Yeah. Kolam renangnya ada namanya. Oh, ada namanya. Coba kita lihat dulu. Ya, ada namanya. Pasti. Kan ada mah? Kursinya yang ada namanya. Oh iya, kursinya Isda. Ya karena papa tuh cinta banget sama mama ya kan pak? Ya ampun. Oh gitu, itu bentuk rasa cintanya ya. Lagi megang apa mama? Tunggu. Kenapa namanya Isda? Ayo. Maksud namanya Lesti. Benar. Oh ini namanya Isda. Iya. Ini rumah jadi apa dari nol? Rumah baru jadi, mama beli. Oh baru jadi dibeli. Jadi gak ada apa-apa. Berarti siap huni ya rumahnya saat itu ya? Siap huni, cuman belum ada lemari, belum ada kursi. Kosongan. Iya, iya. Berarti ini dekorasi mama yang ngedekor nih? Mama. Desain. Desain interior. Ya, desain interior. Pakai desain interior. Kok digigit? Cuman ya udahlah. Kalau mama tuh kalau Sabtu Minggu, itu tadi WWI datang. Ya WWI. Biasanya ponakan-ponakan datang. Ini lagi tumben nih kalau nggak datang. Mama itu rumahnya rapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau udah Jumat sore pasti rame tuh. Udah pakai pasar malam. Oke, pasar malam ya. Sampai pagi. Mana tong setan yang enggak ada? Sampai pagi loh. Sampai pagi. Kita sampai pagi. Dulu waktu zamannya pandemi, semua tuh pada nginep berbulan-bulan. Oh gitu. Uh-huh. Ya tahu gitu aku nginep aja enggak usah beli rumah ya. Gitu. Lucy. Iya. Kan nginep ya. Nginep aja ya? Kita sayang sini, sayang. Kalau sepi sendirian kan Salsa kadang-kadang pergi, Devano pergi. Yeah. Gua mah masak aja. Gua langsung gini, "Hey, Mama masak. Capcus datang ke sini, datang tuwer." Tapi emang senang masak. Tadi gua nyobain sayur asemnya Mama Is. Wah, enak banget. Top. Dede makan apa? Sayur asam, sambal kangkung. Sambal kangkungnya the best. Silakan datang aja ke rumah Mama Is. Waduh, warung kali gue. Nanti kita tulis di deskripsi ya. Hey. Kalian bisa mampir. Di sini berapa kamar, Mah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beratin. 6 kamar, teman-teman. Ya. Tadinya ada 4 kamar orang belakang, tapi sama Devano dibikin studio di paling atas. Oh ada studio? Studio rekaman atau studio musik? Tapi kecil aja, waktu itu karena pandemi kan. Iya, iya. Karena pandemi udah Devano biar gak kemana-mana, biar gak bosen, dibikinin lah studio. Studio. Tapi lumayan, dia jadi berkarya banyak lagunya yang udah diciptain di dalam studio itu. Sejak kapan berarti? Sejak studio itu mulai beroperasi? 3 tahun lalu? 2 tahunan lah, pertengahan pandemi lah jadi. Dan udah banyak lagu, tapi udah ada dirilis belum lewat studio itu? Iya dong. Yang mana salah satunya? Itu yang aku tak itu ya itu menyebut bukan rasa tapi perasaan bukan ciptaannya Ade ya. Kalau ciptaan Ade itu yang lain-lainnya banyak itu keren nih Fanny masih muda terus berkarya terus bisa banyak mainin alat musik ya. Tadi nungguin gua main piano aja belum kelar nih belum tamat belajar yang benar makanya mau kemana sih Nat? Tadi mau ketemu dia kemana sekarang?
muda ya, ini kan Sabtu. Udah punya pacar belum? Ayah lagi deket-deket. Siapa? Mama tau gak? Banyak banget yang mau sama dia, mah. Ya iyalah, ganteng, keren, ya, anaknya Mama Is. Ember. Iya, aku pun mau, kurang udah nikah aja. Enggak, Mas. Nih, Bang. Oh, sayang. Bercanda, Papa, nak. Bercanda. Papa bercanda, Nang. Sini, Papa. Papa nakal ya, Papa. Papa. Wow, mamanya wow dia. Gak iya, boleh papa, gak boleh kan papa sini. Udah ada bunda ya. Iya. Nih, tuh. Terakhir mama ketemu mama baby L kapan ya? Udah lah cukup lama ya? Pas ulang tahunnya Sila. Iya, belum lama. Belum lama ya? Berapa bulan? Abang 4 bulan. Iya. Gitulah, rumahnya makin dekat, makin gak ketemu-temu. Belum ada. Iya. Boleh gak kita lihat-lihat jalannya dikit? Iya. Teman-teman di sini ada piagam ya. Jadi tahun 97 tuh TPI. Mama tuh udah dapat penghargaan. Masih TPI ya. Mana dari Anugerah Dangdut TPI tahun 97. Lesti belum lahir. Ya. Lesti belum lahir, Mama udah dapat penghargaan tuh. Belum lahir dari Mama. Iya. Ini Dangdut apa tuh? Apa sih namanya? Anugerah Dangdut TPI. Apa itu? Tuh. Sebagai no ini kelihatan saya mah penyanyi wanita terbaik. Yang ini nih kecewa nih. Jurinya tuh macam-macam. Ya. Ada juri musik dari wartawan. Ya. Ada memang kita penyanyi-penyanyi. Ya. Ada pencipta lagu, ada pemusik. Kalau zaman dulu gitu jurinya. Berarti sekarang pakar-pakarnya menurut Mamang udah gak semerti dulu? Sekarang bukan gak mengerti. Lebih banyak melibatkan banyak orang. Sekarang kan aksesnya lebih banyak, lebih mudah. Sekarang sosial media juga. Zamannya udah berubah. Zamannya, eranya udah berubah. Ya, betul. Zamannya aja yang udah berubah. Gitu. Keren. Dan zaman dulu tidak semudah sekarang jadi artis, jadi public figur. Makanya. Saingannya sebenarnya emang gak banyak, tapi gak gampang. Betul, masuknya gak gampang. Makanya banyak kebanyakan. Artis-artis yang zaman dulu itu lebih long last. Ya, benar. Ketimbang artis-artis yang sekarang. Sok penyanyi zaman dulu mah legend-legend dulu kayak Mama Is. Masih pada berkarya. Apa namanya? Karakter-karakter suaranya beda-beda. Ya, dan kebanyakan lagu-lagu yang viral zaman dulu ya masih didengarkan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, kayak lagunya Umi kan tuh. Iya, malah lagu-lagu kompetisi itu lagu-lagu zaman baheula. Kalau sekarang nih anak-anak kompetisi sejak zamannya Lesti, baru Lesti yang namanya ini yang lainnya. Ada Masya Allah, Masya Allah. Kayak lagu Umi tuh. Nih, gula-gulaku. Gula dong. Bukan Mike dong. Ini Pak Han. Dek. Ya, Dek. Iya, Nak. Iya, Nak. Mana muncrat? Mana mungkin? Serap deh bapaknya. Siapa nih? Oke, Ma. Yang terakhir, yang baru-baru aja nih, Ma. Ada penghargaan nggak, Ma? Yang terbaru, yang paling yang masih fresh nih. Terakhir dapat apa ya? Nih? Ini kali baru. Ami nih? Ami, Mama ada beberapa kali. Ini ya, sini. Yang mana yang terbaru? Adi itu mah. Ya, kamu juga dapat ya? Dapat. Terus. Ya, ada foto Salsa juga di sini ya? Hei, itu Isa lihat. Ini lihat ada foto-foto jadul nih lihat nih. Ini cover lagu Maya, cover album. Iya, cover album. Cover album. Ini Mama enggak punya loh. Oh, Mama sempat ini ya duet sama Yusinus ya. Yusinus ya. Arjun. Iya. Hah? Gimana tuh? Kan lagi ada satu runcingnya bambu menusuk hatimu karena aku kau dihina. Tahu kan lagunya? Enggak. Capek deh. Katanya udah host dangdut. Gimana? Kakak, lagu Mama Is tahu apa? Yang judulnya? Gak bisa dong. Kalau tahu judulnya tahu. Coba. Coba nyanyiin. Yang sering dinyanyiin coba apa? Payung hitam. Gimana? Coba. Coba biar kakak nyambung. Coba kakak sambungin. Sungguh
begitu mudahnya kau memutuskan cinta hanya hanya dia. Yang ada di antara jantung hati. Ada, tapi kakak tuh tahu mah. Kakak tuh tahu lagu-lagu Imam S. Arifin, tahu-tahu jam lagu-lagu zaman. Ya, ada yang lupa, ada yang lupa. Dia udah lupa. Kalau Isdalia kan udah tuir, kalau lu kan masih muda. Emang mama udah lupain sekarang? Udah lupa mama. Mama nih kalau sekarang pergi-pergi ya. Iya, coba ingat, coba ingat enggak udah berapa lagu yang dikeluarkan mama? Nah, aduh alemong. Jangan satu album itu tuh 12 lagu. Iya. Iya, iya betul, 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 betul. 12. Mama masih iya. Hafal enggak lagu Tanda Cinta? Jadi rasa enggak deh kayaknya. Apa? Kasih sejujurnya ku katakan. Itu lagu favorit dia itu. Jangan kau sangsi. Jangan kau, nah itu mah gue lupa. Nah, Dede juga enggak, mama juga lupa. Banyak yang kau udah lupa nih, Hitamnya Hatimu mama lupa. Dia punya cinta kepunya rasa tuh. Ibarat mencari jarum di lautan. Nah itu juga sama lupa. Cinta bukanlah kapal di lautan luas. Jadi ini tuh kayak Seno Tudra, kayak ajakan untuk tidak mengkonsumsi. Oh, berarti kerja sama dengan instansi? Ya, BNN. Okay. Oh, BNN ya. Kakak tahu enggak tadi lagu tadi Cinta Bukanlah Kapal? Gimana nih? Itu kan punya Mama Is. Gimana? Itu sekarang lagi naik banget tuh di ajang-ajang kompetisi lagu tuh lagi pada nyanyi. Karena gitu termasuk susah cara membawakannya. Harus butuh jiwa, keritingnya ada gitu kan. Kalau nyanyi dangdut itu kan harus ada bercengkok. Kalau lagu-lagu sekarang kan jarang yang cengkok. Dede aja kadang-kadang sekarang lagunya udah gak cengkok-cengkok. Nah, kadang-kadang banyak orang yang awam, rancu, membedakan nih apa sih perbedaan musik Melayu sama dangdut? Kalau gitu. Melayu itu pop sebenarnya, tapi ada Melayunya, tapi keritingnya beda kayak gini nih. Lagu India, lagu Melayu, lagu dangdut. India Arab. Arab aja cengkoknya beda. Gitu. Kalau India tuh nggak bercengkok dia, dia melengking. Agak ribet ya, oke. Karena agak sedikit susah dan gue sadar kemampuan gue, jadi gue tidak akan mencoba untuk nyanyi lagu yang gitu. Kalau zaman dulu mendapat penghargaan tuh bukan cuma ginian doang, dapat uang, dapat mobil, dikasih rumah sama produser. Iya, kalau zaman dulu. BSF tolong bikin lagi dong acara. Kalau zaman dulu gitu, kalau zaman sekarang kan gitu ya. Iya. Udah dapat piala doang. Iya. Kalau zaman dulu tuh ada brand-brand yang jadi sponsor. Jadi sponsor. Iya. Jadi kecil. Udah banyak banget ya jadi BA ya, jadi brand ambassador ya. Iya. Dan susah loh jadi BA itu. Karena kita harus punya citra baik juga kan? Iya, punya karya. Kalau iklan tuh nggak mudah. Kalau iklan itu mereka soalnya melihatnya tuh si talent ini apa gitu. Jadi etikanya, pergaulannya apa semua dilihat. Kalau zaman dulu ya. Iya. Tapi kayaknya zaman sekarang juga masih. Sekarang masih mah. Bukan ini ya, tapi mentalnya. Mentalnya ya. Yang brandingnya, brand ambassadornya tuh produk. Gitu. Iya. Terus masih pengaruh positif untuk brandnya juga. Iya, jadi kalau umpamanya narkoba, kalau umpamanya apa, udah kelar tuh hidupnya narkoboy. Iya. Gitu. Jadi gak sembarangan dan kadang-kadang malah ada sanksi tertulis di mana kalau si talent ini dapat bersentuhan dengan hukum, itu kita harus bayar penalti, kena shoe kita. Gitu dan nilainya bahkan sudah ditentukan kena shoe. Kalau shoe itu ini. Kena itu. Apa ini? Tisu. Hey, guruku yang. Gitu. Oke, begitu. Mama enggak piala lomba makan kerupuknya kan? Enggak ada. Kok itu Lesti Kejora aja. Terima kasih. Oke, itu kita udah lihat-lihat koleksi pialanya Mama Is. Sekarang kita lihat ruang tamunya.